siang hari ini. Walaupun sekalian suara sama MC, tapi kita akan menanyakan ke maba bagaimana kata-kata dengan TV yang ulang tahun. Kita cari orang. Siapa maba ini maba? Ya, halo. Bagaimana perasaanmu ketika berada di ulang tahun TV ini? Fakultas Ilmu Budaya. Betul. Masih ngunyah dia. Oke, keren sekali kata-katanya. Keren. Kata-kata enggak harus selalu dikeluarkan. Iya. Kita cari lagi. Karena kalian yang buat nasi dulu. Kita lanjut ke mana? Siapa namanya? Agisa. Bagaimana kata-katanya untuk FIB ke depannya yang sedang ulang tahun? Enggak boleh template. Semoga mahasiswanya pada lulus tepat waktu. Aduh, oke, itu adalah doa yang sangat menambah saya ya. Terima kasih. Dari apa? Sastra Inggris. Oh, sastra Inggris. Arkeologi. Tahu nggak? Oh ya, siapa namanya? Tahu. Bagus. Terima kasih Adisa ya. Oke, kita lanjut ke siapa? Siapa nih? Jalan-jalan dulu. Siapa nih? Program studi sastra Jawa Kuno. Kita lagi absen, absen dulu. Absen dulu, absen dulu. Ke kuis biar jawab. Semangat. Untuk kegiatan selanjutnya terus akan di Halo, hai. Siapa namanya? Kania, Kak. Kania dari Bogor. Begitu panitia yang bertugas antropologi 24 ya? Iya. Bagaimana pesannya untuk FIB yang sudah ulang tahun ini? Gak boleh template ya, template ulang PKKMB. Pesannya, wah ini seru banget Kak, acaranya ya. Gila. Ini desainnya bagus banget kan ya, asli. Iya kan, keren banget. Ya, semoga FIB makin jaya. Oke, semoga. Iya, amin. Terima kasih ya, Kania. Terima kasih ya. Lo gak kedua, Andrew siapa? Oh ya, tahu. Bagus. Lanjut. Kemana nih kita? Kemana kita? Bali. Oke, kita lanjut interview kita di BK, ayo. Kita lanjut di dekannya langsung guys. Kita tanya dekan langsung. Dekannya di ruangan sih. Kabur dia lewat. Aduh, dekannya kabur guys. Dekannya di sana kabur. Ah, ini kita tanya. Ini. Boleh kenalan Kak, namanya siapa? Oh, ya, boleh. Saya Asep. Asep, oke. Dari prodi apa? Dari prodi Sastra Bali. Sastra Bali, oke. Iya. Bagaimana kesan dan pesan untuk FIB yang sudah ulang tahun? Oh, ya semoga berjaya terus. Amin. Ya, dan juga perbanyaklah omong yang sekiranya memberikan kita fakta. Aduh. Contohnya. Bukan omong kosong. Seperti itu. Kalau kata yang menang, omon-omon. Ya, contohnya seperti yang saat ini sedang dihadapi ya oleh program studi kami seperti itu. Seperti masalah peminjaman ruangan. Aduh. Ya, kami katanya tidak boleh meminjam ruangan di di weekdays ya. Katanya kami hanya bisa meminjam ruangan di hari Jumat kan. Tapi kalau dapat ruangan WC-nya mati, kerannya mati. Ya, menyebalkan, supaya nggak segera diurus. Ya bagaimana itu? Oke, terima kasih Kakak Asen. Iya. FIB makin lah pokoknya. Makin. Ya, Kak. Kita maju berame-rame. Benar, ayo. Suji ya. Kita sambil tanya-tanya lagi dulu. Dit. Kita rame-rame, Dit. Ntar kita dari depan biar disalip sama mama. Oh, yaudah, kita ke depan. Berubahlah, yuk. Rating. Oke, kita dulu. Ini yang hitam-hitam tuh gak enak. Rasa irang itu. Iya, sumpah. Yang ini? Rasa nih. Yang ini, oke lah. Ini rasa gadis Bali. Pai, susunya siapa? Pai, susunya siapa? Susunya siapa? Susunya Pai. Maksudnya Bu Puji tadi baik banget di sini. Ya, aduh. Bu. Apa FIB gimana? Ini ada. Oke. Ada Tu Haji. Bagaimana kata-katanya untuk FIB yang sedang ulang tahun? Tak perlu bersinar, langit pun tahu siapa bintangnya. Ah. Ah. Ya, menyalam.
Jadi kenalin, aku Ida Bagus Yogi, bisa dipanggil Igoy, dari Sastra Inggris angkatan 16. Tinggalnya daerah mana, Wi? Panja. Asik. Gitu dia kata-kata. Respect. Dimanapun kau berada, ada bintangnya di sana, walaupun itu salah. Oh ya. Nah, dari beliau. Ini. Atas nama siapa, Kak? Atas nama James. James dari prodi apa, Kak? Sastra mesin, Kak. Pertanyaannya adalah tentang FIB dalam rangka dalam rangka FIB. Woi, kabur. Kita kejar kali ya. Kita kejar. Aduh, kabur ini ketua sana. Ini gimana ini? Apain ya? Bingung sampai mana ya? Teori nelpon. Teori nelpon. Nah, kita akan Salah. Oh, jadi dalam rangka ulang tahun FIB kita akan buat konten bagaimana kata-katanya untuk FIB yang sedang ulang tahun. Atas nama siapa, Kak? Nama Neta. Oke, Neta. Bagaimana kata-katanya untuk FIB yang ke-66 tahun ini? Apa kerannya mati? Enggak, sorry. Kata-kata untuk FIB. Ya. FIB-nya keren dan semoga FIB selalu semakin jaya. Oke. Kalau untuk kata-kata untuk ketua MPSSI gimana? Waduh. Semangat terus berproker. Semoga semua prokernya terselesaikan dengan baik. Ya. Tadi kok mirip ya? Aja. Mantap adik. Terima kasih, Kak. Bilangin mana udah. Adik gua. Adik itu. Tetap bilangin. Nah, jadi ketua dan wakil udah nih. Enggak. Nah, oke, jadi dalam rangka ulang tahun FIB, kita akan bertanya terhadap atas nama siapa, Kak, tadi? Atas nama James. James. Oke, atas nama siapa, Kak? Marco. Marco. Dari prodi apa, Kak? Sastra Mandarin. Sastra Mandarin. Kalau kakaknya? Filsafat Ilmu Budaya. Filsafat Ilmu Budaya. Pakai bahasa Cina ke kakaknya. Dalam enggak bisa lagi. Dalam rangka ulang tahun FIB ini, pertanyaannya adalah pilih. Waduh. Wah. Sini dulu ayo. Pertanyaannya apa tadi? Pilih. Tahu. Enggak. Keduanya berarti ya. Hah? Spasi. James ini sangat main aman ya. Sangat takut rupanya. Sangat takut rupanya dia. Kita punya counter ketua senat ternyata. Kita pilih. Ya, itu dia sudah dijawab. Bagus. Jadi ketua senat itu suka sama cindo-cindo ya. Pilih. View sebuah FIB. Jadi, dalam rangka ulang tahun FIB yang ke-66, kita akan wawancara keliling. Ya. Atas nama siapa, Kak? James. Dari prodi apa, Kak? Dari prodi Sastra Jawa Modern. Sastra Jawa Modern, angkatan? 2026. Oke. Dalam rangka ulang tahun FIB ini, menurut kakak sendiri, pilih. Pertanyaan sama. Kita kemarin mana mau kesana? Belum dijawab, Kak. Itu apa ya? Saya nggak kenal, Kak. Maaf. Mungkin bisa dijelaskan. Bisa dijelaskan mungkin. Penting kali, anjing.